Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa sahabat kita berkaitan dengan masalah kurban. Apakah daging hewan kurban ini boleh dibagikan, didistribusikan di luar hari raya dan hari tasyrik, dan apakah diperbolehkan untuk mengawetkan ya dalam bentuk kornetisasi misalnya, kemudian dibagikan setelah hari raya? Kornetisasi ataupun pengawetan yang dilakukan itu boleh dilakukan, tapi dengan syarat bahwasanya daging atau hewan kurban yang kita potong harus dilakukan pada hari raya Idul Adha dan juga pada hari raya Tasyrik. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua dan senantiasa melimpahkan keberkahan dalam harta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.